Sahabat Ikrimah, mari kita dengarkan rekaman pengajian malam Sabtu pimpinan Al-Mukarram Ustaz Kiai Haji Ahmad Kazruni Ishaq MA. Selamat mendengarkan. Maka
tidak unta itu dalam keadaan tenang atau belum. Hatta ja'a khalfahu a'rabiyun, sehingga datanglah di belakangnya unta seorang Arab Badawi, Arab yang hidup di pegunungan, Arabi, ya. Wa ma'ahu sayfun maslul, bersama orang itu ada sebilah pedang yang terhunus, maslul, pedang yang sudah keluar dari sarungnya, ya. Rupanya pemiliknya ini, tuannya ini kejar unta tersebut sambil membawa pedang yang sudah keluar dari sarungnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala melihat keadaan seperti itu, maka Nabi berkata, "Madza yunidu min hadzal miskin?" Apa yang diinginkan dari unta yang miskin? Bukan unta itu miskin karena punya duit. Emang sebenarnya unta enggak punya duit, ya. Tapi miskin di sini ya adalah unta yang perlu dikasihani. Jadi apa yang diinginkan oleh orang itu terhadap ontanya tadi itu? Qala, maka Arabi, Arab itu berkata, "Ya Rasulullah, ishtaraituhu bi tsamanin katsir." Wahai Rasulullah, aku telah membeli onta ini dengan harga yang cukup banyak, dengan harga yang cukup mahal. Walaysa huwa yuti'uni, tapi sayang unta ini tidak mentaati saya, kata yang punya unta, ya. Kalau dia mentaati tuannya, berarti dia enggak akan kabur. Tahu-tahu dia kabur, ya. Nah, kemudian kenapa tidak? Fa uridu an albahu, kata Arabi, saya ingin untuk menyembelihnya, menyembelih unta. Wa antafimu bilahmihi, dan aku akan manfaatkan darinya. Daripada dia kurang ajar, kabur, lebih baik saya potong aja dah. Dan kemudian dagingnya nanti dimanfaatkan, tuh, ya. Atau diserahkan kepada dia korban masjid Al-Hijabah, ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bertanya kepada unta tersebut, yang unta pun juga mengerti bahasa Nabi yang takdir Allah. Lima taksihi, kenapa engkau ya mengingkari tuanmu, tidak taat kepada tuanmu, tuh, ya. Nah, di sini baru diceritakan apa sebabnya. Faqala, maka unta itu berkata, "Ya Rasulullah, lastu aksihi." Wahai Rasulullah, aku bukan tidak mau mentaatinya, aku tidak memaksiati tuanku ini. Kenapa? Li'anni lastu aqdiru 'alal 'amal, bukan pula saya itu tidak mampu bekerja. Kan unta itu ya biasanya orang tuanya diperlakukan sebagai kendaraan dan membawa barang-barang yang cukup berat, tuh, ya. Walakin aksihi, tetapi saya memaksiati tuan saya tidak taat pada tuan saya. Apa sebabnya? Li'annal qabilata, bahwasanya qabilah allati ana fiha, katakanlah penduduk kampung itu yang saya tinggal di tengah-tengahnya. Nah, apa? Ya namuna an salatil isya'il akhirah, mereka semuanya pada tidur, tidak melakukan sholat isya sampai waktu yang terakhir. Tuh, di waktu isya itu kan panjang, ya, katakanlah mungkin mulai dari jam 7:15 itu sampai waktu subuh, itu waktu isya, ya. Tapi rupanya orang kampung tersebut tidak melaksanakan sholat sampai waktu yang terakhir, yaitu sholat isya. Tuh, jadi rupanya ya unta ini memprotes
dan melaporkan lagi ke orang-orang kampung pada tidur, ya, kagak sholat isya, tuh, ya, makanya dia mengingkari ketiadaan kepada tuannya, karena termasuk tuannya juga tidur, tidak melakukan sholat isya, tuh, apalagi hujan gede, kan asyik banget, tuh, ya. Falau ahadaka, kalau seandainya dia akan berjanji kepadamu ya Rasulullah ayu sholliyal isya untuk melakukan sholat isya al-akhirah, ya, sekalipun pada waktu yang terakhir, ahadaka, kata unta, aku berjanji kepadamu Allah aksihi untuk tidak memaksiati tuanku itu madum tuhaya selama saya masih hidup. Rupanya protesnya itu unta hebat banget. Kenapa dia kabur dari tuannya? Orang kampung situ termasuk tuannya tidak pernah melakukan sholat isya. Ya Allah, jadi beneran unta daripada orang. Tuh, bang, kalau unta kagak bener, dia diam aja. Kalau unta kagak bener, gak bakal dia melapor kepada Rasulullah bahwa penduduk kampung itu tidak melaksanakan sholat isya. Tuh, ya. Nah, makanya benar itu. Kalau misalnya orang itu berjanji kepada engkau Rasulullah mau melakukan sholat isya, aku juga berjanji kepada engkau untuk tidak memaksiati tuan guru selama aku hidup. Fa inni akhafu. Nah, ini yang khawatirkan. Sesungguhnya aku takut ayun zila alihim azab, atau ayun zala alihim azab minallahi azza wajal. Karena saya khawatir, saya takut kalau orang-orang kampung itu terus-terusan tidak melaksanakan sholat isya, ya, apa yang takuti? Ya, takut kalau diturunkan kepada ya warga situ apa azab dari Allah azza wajal. Ya Allah, berarti onta ini sayang banget kepada penduduk kampung itu, ya, dia khawatir kalau semuanya pada kagak sholat isya, jangan-jangan Allah turunkan azab, jangan-jangan Allah turunkan musibah. Ya, sebab kalau sudah turun musibah, fa'akulu fihim, saya berada di tengah-tengah mereka, ya, berarti saya ikut juga mendapatkan musibah. Sebab musibah yang terjadi pada zaman Rasulullah sampai sekarang itu merata, ya, baik yang taat ataupun yang tidak taat. Penyebabnya memang dari orang yang tidak taat. Tuh, ya, yang Allah ingatkan tuh, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Hati-hatilah terhadap musibah yang tidak hanya menimpa kepada orang yang zalim saja di antara kamu. Berarti yang zalim akan kena, yang tidak zalim pun akan kena. Nah, unta takut, ya, kenapa? Entar saya ada di situ, saya kena musibah juga, kena azab juga, ya. Oleh karena itu makanya, ya, itu yang paling dikhawatirkan. Berarti unta ini perhatiannya lebih hebat daripada kita. Kita belum tentu punya pikiran sampai ke sini. Ya, biarin aja dah, orang mau sholat kayak enggak, kayak kagak dimarahin, gak ditegur, gak diapa-apain. Ya, padahal kalau azab dan musibah Allah diturunkan, itu yang sholat dan enggak sholat semuanya akan terkena musibah itu. Itu yang dikhawatirkan oleh unta. Ya, jadi kalau kita pikir-pikir, lebih benar unta daripada kita. Ya, kita sih gak open aja, masa bodoh, kok anak gue mau sembahyang apa enggak, bini gue mau sembahyang apa enggak, ya, tetangga gue mau sembahyang apa enggak, masa bodoh. Gak ada kekhawatiran kalau dengan sebab-sebab itu Allah turunkan azab, akhirnya kita pun yang rajin sholat akan terkena azab. Tuh, itu yang ditakuti oleh unta, ya, tuh. Fa'akhadan nabiyyun sallallahu alaihi wa sallam al-ahda al-a'rabi, maka akhirnya Nabi Muhammad SAW
ya, mengambil suatu perjanjian, mengadakan suatu perjanjian kepada orang Arab tadi itu yang punya unta tersebut, apa? Allah yakruka sholata, di antara janjinya itu untuk tidak meninggalkan sholat, tidak sebatas sholat isya saja, tapi sholat-sholat yang lain pun juga seperti itu, ya. Kemudian wasallama ilaihi wasallama ilaihi jamal sallama izzatin menyerahkan, ya. Dan akhirnya Nabi menyerahkan unta itu kepada tuannya, faraja ila ahlihi, maka unta bersama pemiliknya kembali ke penduduknya. Kenapa? Karena sudah janji pada Nabi untuk tidak meninggalkan sholat. Nah, pulang itu ontaknya Nabi yang punya. Kenapa? Karena itu yang diinginkan oleh unta. Masya Allah, ya. Jadi perhatiannya itu unta sangat tinggi, kekhawatirannya sangat tinggi, ya. Sebab kalau turun musibah, ya, itu ayat Al-Qur'an ini sudah mengatakan tidak hanya menimpa orang yang zalim, yang salah, yang berdosa, tapi juga yang tidak berdosa akan terkena rata seperti mereka, ya. Ya kita lihat aja itu. Emang kalau datang banjir, tuh banjir pakai milih-milih. Oh, ini orang rumah kiai ini jangan dibanjirin, anu rumah jatuh batu di gereja baru tuh banjir itu, ya. Enggak begitu, ya. Pokoknya kalau sudah datang banjir, ke rumah kiai, rumah pendeta, gereja, masjid, enggak dilihat. Nanti hisabnya di akhirat baru akan dibedakan. Tuh, ya. Siapa yang salah, siapa yang tidak bersalah. Tapi azab kalau sudah turun, itu menimpa seluruh manusia, yang kafir, yang muslim, yang beriman, yang tidak beriman, yang berbuat maksiat dan tidak berbuat maksiat, sama ditimpakan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ruqya an ba'd as-salafi annahu dafana ukhtan lahu mata. Dihikayatkan dari sebagian ulama salaf, ulama-ulama terdahulu, lebih-lebih ulama yang hidup di zaman sahabat, ya. Anahu dafana ukhtan, bahwa di antara ulama salaf itu, sebagai ulama salaf, menguburkan saudara perempuannya, mantan yang meninggal dunia. Fasaqata minhu kisun, ya. Maka jatuhlah dari orang itu apa? Kis itu boleh dikatakan dompet, boleh dikatakan tas kecil, ya, fihi malun, ya, yang di dalam dompet itu atau tas kecil itu ada harta. Fi qabriha, jatuh ke dalam kubur, ya, saudara perempuannya yang baru saja dikubur, ya. Walam yashmur bihi, orang itu yang dompetnya jatuh enggak sadar, enggak merasa bahwa dompetnya jatuh, ya, karena dia sadar hatta munsarafa an qabriha, sehingga dia meninggalkan kubur saudara perempuannya. Thumma dzakara, kemudian dia ingat bahwa dompetnya itu jatuh ke dalam kubur, kubur sudah diuruk, ya. Faraja ila qabriha, maka dia kembali ke kubur saudara perempuannya itu. Fanabashahu, maka dibongkar kubur itu. Ba'daman sorafa, setelah orang-orang anas, orang-orang pada pulang. Jadi orang-orang pulang semua, karena sudah selesai kuburin, dia baru ingat, ya Allah, dompet saya yang ada duitnya, hartanya jatuh ke dalam kubur saudara saya yang perempuan. Maka didatangin lagi, dan kemudian kubur itu dibongkar, ya, dalam keadaan sudah manusia semuanya pulang, ya. Fawajadal qabra yasta'idu 'alaiha nar, persis dibongkar kubur itu, apa yang didapati? Dia dapat kubur itu, ya, menyala di atasnya api, ya, tuh. Kalau udah dibongkar
nyala, ada api, ya nggak mungkin ini bisa ambil, ya tuh farod dan turab ilaiha, maka dikembalikanlah ya tanah ke kubur itu, diuruk lagi ke kubur, kagak jadi ngambil dompetnya karena di dalam kubur itu menyala api yang cukup panas. Waraja'a ila ummihi, ya berarti dompetnya enggak jadi diambil. Akhirnya orang ini kembali kepada ibunya bagian dalam keadaan menangis, hazinan dalam keadaan sedih. Faqala, ya, maka ia berkata, ya umma, ya wahai ibuku, akhbirini an ukhti, tolong beritakan, kasih tahu saya tentang apa yang dilakukan oleh saudara perempuan saya, ya, sehingga itu kuburnya kok penuh dengan api. Wa makanat ta'mal, apa sebenarnya yang diamalkan oleh saudara perempuan saya ini? Oleh ibu pasti akan tahu apa yang dilakukan oleh anak-anaknya. Maka ibu yang bertanya, wa mas'aluka anha, kenapa kau tanyakan tentang saudara perempuanmu? Apa sebabnya kau tanya? Ya, qala, maka laki-laki itu berkata, ya bumi, wahai ibuku, ra'aitu qabraha yasta'idu 'alaiha nahran, aku melihat kubur saudara perempuan saya itu di atasnya menyala api yang cukup panas. Ya, qala, maka akhirnya laki-laki itu berkata, fabakat, ibunya menangis, ya, mendengar pertanyaan itu dan mendengar berita bahwa kuburan perempuan itu menyala api yang cukup panas. Ya, waqala, kemudian ibu itu berkata, ya waladi, wahai anakku, karena ukhtuka, saudara perempuan itu dulu, ya, tataha waktu sholat, meremehkan, melecehkan sholat, tuh, ya, itu sebabnya, waktu akhirnya anwaktiha, dan dia menunda sholat itu sampai habis waktunya, yang akhirnya dia tidak mengerjakan sholat, ya, itu sebabnya kuburnya menyala dengan api yang cukup panas. Gara-gara dia melecehkan sholat, dia takhir sholat dari waktunya, waktunya habis, langsung dia tidak melaksanakan sholat. Ya, fahada, maka hal keadaan ini, ya, adalah man yu'akhir sholat, akan didapati oleh orang yang menunda sholat, an waktiha, keluar dari waktunya, itu hanya menunda. Ya, dia sholat di akhir waktu. Ya, keadaannya sudah seperti itu kuburnya. Fakaifa halu man la yusalli? Bagaimana keadaan orang yang sama sekali tidak sholat? Ya, nah, ini kan di kita banyak banget tuh KTP agama Islam, tapi sholat tidak berjaya. Tuh, ya. Nah, yang menunda aja begitu siksanya, kuburnya menyala api yang cukup panas, bagaimana dia tidak sholat? Ya, tuh. Ya, kebetulan tadi juga saya khutbah di Masjid As-Sa'adah depan, ya, pom bensin, lampu merah. Saya khutbah kan kesono, ya. Khutbah pertama, mobil jalan terus, ya, apakah itu busway-nya, apakah Kopaja, Metro Mini, mobil pribadi, jalan terus, hijau jalan, ya, khutbah kedua, masih jalan juga, koma, masih jalan juga, lu mau sebayar di mana? Bahkan sholat Jumat kan di masjid, kalau sholat yang lain, oh, ntar gua sholat, kata supir angkutan umum di terminal, bisa. Tapi kalau dan waktunya udah gak bakal keburu, karena waktu komat dia pasti kita kerjain sholat, dia dalam keputaran baru sampai jurusan Al-Falah,
Jangan-jangan imam beri salam baru sampai mampang, lampu merah kan? Ini mau sholat Jumat di mana? Itu udah menandakan bahwa umat Islam masih banyak tidak mengerjakan sholat. Bukti itu di situ. Kalau sholat-sholat yang lain sih sulit dah dipantau. Kenapa? Karena mungkin dia sholat di rumahnya, mungkin sholat ya di kantornya, mungkin sholat di tempat-tempat lain. Tapi kalau Jumat kan sholatnya di masjid. Imam beri salam habis waktu Jumat. Ya, masa kemudian metro mini kopaja, ya, busway berhenti semua, kemudian gelar sajadah di tengah jalan, bikin sholat Jumat, nggak pernah kita dapetin tuh. Nah itu menunjukkan bahwa masih banyak umat Islam Indonesia, terutama di Jakarta, tidak melaksanakan sholat Jumat. Ya, itu yang jelas. Wallahualam, sholat-sholat yang lain. Kelihatannya kalau mereka tidak melaksanakan sholat Jumat, sholat-sholat lain pun diremehkan. Nah, kalau orang tadi menunda sholat sampai akhir waktu, menyala api di kuburnya, bagaimana orang yang tidak melakukan sholat? Saya nggak yakin supir, ya pasti orang-orang Kristen. Saya nggak yakin semua supir mikrolet, supir pribadi, supir kopaja, supir metro mini Kristen. Saya nggak yakin. Kalau diadakan razia, ya bukan yang tolong kebasmi aja orang pejalan lintas, semua diperiksa KTP-KTP-nya, mungkin hampir umum agamanya Islam. Suruh turun tuh, kalau polisinya yang bertahan pada Allah, turun, sholat aja hampir di mesin, turun semua, ya. Nyalakan lampu merah, jangan ada yang lewat sampai selesai sholat Jumat baru jalan kembali. Ada polisi mau mobil? Ya, kalau nunggu asli ditilang. Nggak sholat Jumat? Ada yang ditilang? Jangan-jangan polisi lalu lintas yang paling dulu masuk neraka. Kenapa? Karena yang wajib dia sebagai seorang muslim dan dilaksanakan yang tidak begitu wajib dilaksanakan. Ini kelemahan umat Islam di kita. Ya, dengan sebab itu, ya, sekalipun nanti kan dibuktikan oleh Allah keadaan kuburnya, tapi kan diberikan Allah ujian macam-macam kepada kita, lebih-lebih bidang ekonomi itu, ya. Walau bagaimana keadaan macet tidak macet, pokoknya hari kemis minggu yang lalu, ya, itu tol dalam kota naik. Ya, Rp1.000, Rp1.500, dan selanjutnya, Gak dipikirin. Padahal kita masuk tol kota, macetnya senang mati, bayar naik. Otaknya di mana maksudnya? Ya, harusnya kan otaknya mikirin dulu, wah malu kan, naikin lagi ke tol, kenapa jalannya macet? Ya, orangnya pagi, pokok. Mulai masuk tuh cawan, tol masuk sini macet nol, ya malam kayak sekarang ini begitu juga. Allah Akbar, ya otaknya nggak dari mana itu, kata orang tua dulu otaknya didengkul, ya harusnya kan pikirin pelayanan supaya lebih baik, jangan macet kan itu tol kota, ya nanti ikut lagi tol-tol yang ada di luar kota juga ikut seperti. Allah Akbar, ya betul. Nah, fanas Allah itu sudah, ya pakai paham matanya sedih sambil situ, ya keadaan-keadaan yang sangat dikhawatirkan menimpa orang-orang yang mentakhir sholat bagaimana dengan yang tidak sholat. Maka akhirnya pengarang ini berdoa fanas Allah Ta'ala, maka kita mohon pada Allah Ta'ala ayu'inana untuk membantu kita ala muhafadati alaiha, untuk selalu memelihara sholat bikamalatiha, dengan kesempurnaannya bikamaliha fi awqatiha bikamalatiha, dengan kesempurnaannya ya melaksanakan sholat fi awqatiha dan pada waktu-waktunya
innahu jawadun karim, sungguhnya Allah maha pemurah lagi maha mulia, rohul rohim maha kasih sayang. Ya, tuh. Jadi makanya kita tuh ya, yang mudah-mudahan kita nih tadi benar-benar dilindungi Allah. Amin. Dari kita melecehkan waktu sholat, apalagi tidak mengerjakan sholat sama sekali. Ya, tanbihatun, ada beberapa yang perlu menjadi perhatian. Apa itu? Ahaduha, salah satunya anna ikhraja sholati an waktiha bila udhrin min akbaril kabairil muhdikan, bahwasanya mengeluarkan sholat dari waktunya tanpa punya alasan, sengaja-ngaja berarti, ya, min akbaril kabair, termasuk dosa besar yang paling besar yang akan membinasakan manusia. Fayajib ala man fawwata, wajib atas orang yang meninggalkan sholat, ya, atau memperlambat sholat, bilbari jawadrin tanpa udzur, tahu-tahu keluar waktunya, apa yang wajib dikerjakan? Al-qadha'u fawran, segera melaksanakan qadha yang ada di undang-undang, qadha dulu yang wajib dilaksanakan. Tuh, itu kalau sengaja-ngaja tanpa punya alasan dia mengeluarkan sholat dari waktunya. Tuh, ya. Kemudian wasarrif jami'a zamanihi lil-qadha, dan lakukanlah semua waktunya untuk melaksanakan yang qadha terlebih dahulu. Kenapa? Karena dia meninggalkannya sholat atau menunda keluar dari waktunya, itu adalah tanpa punya alasan, berarti sengaja-ngaja. Ya, ma'ada waktu dari yaitu sholatnya, ya, selain waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakannya, fi taqsiri ma'alaihi, dalam menghasilkan suatu kewajibannya, min mu'nati nafsihi wa iyalihi, untuk biaya dirinya dan keluarganya. Jadi artinya, ya, kecuali waktu yang dibutuhkan untuk mencari rezeki, nah, maka sholat qadha itu boleh ditunda. Sebab kalau dia terus melakukan sholat qadha, jangan-jangan waktu mencari rezekinya itu habis, sehingga nanti dirinya, keluarganya itu adalah akan kelaparan. Maka untuk mencari rezeki diprioritaskan oleh Allah. Ya, bahkan Nabi katakan, talabul halali fariidhatun ba'da fariidhah. Mencari rezeki yang halal suatu kewajiban setelah melaksanakan kewajiban yang pertama, yaitu sholat. Nah, untuk pokok yang seperti itu kita boleh menunda dulu. Kenapa? Oh, ini waktu kerja sudah datang. Oh, ini waktu dagang sudah datang. Boleh kita tinggalkan dulu, sebab kalau enggak, nanti siapa yang akan membiayai diri kita dan keluarga kita? Ya. Wa kama ya'mul ikhraju 'anil waqti, sebagaimana haram dikeluarkan atau penundaan, ya, sholat itu keluar dari waktunya, ya'mul taqdimuha 'anhu 'amdan, haram pula mendahulukan sholat, ya, secara sengaja. Kita mendahulukan sholat waktu belum datang sengaja-ngaja, haram. Kecuali kita nggak tahu waktu udah masuk waktu atau belum. Tuh. Jadi kan di antara syarat, ya, sahnya sholat itu di antaranya kan wudhu, yaitu adalah dukhulul waqt. Kita yakin, ya, dugaan kita yang kuat adalah waktunya sudah masuk, baru kita mengerjakan sholat. Jangan mentang-mentang takut ketinggalan pesawat terbang, takut ketinggalan kereta, belum waktu maghrib dia udah sholat maghrib, nggak dibilang. Ya, jadi bagaimana? Ya, lakukan nanti sholat di pesawat atau dilakukan di atas kereta. Tuh, ya, itu. Jadi kan bisa didahulukan waktunya dari waktunya secara sengaja, kecuali kita nggak tahu. Ya, wa taniha, yang
perlu diperhatikan lagi yang kuat. Anna sholata tajibu awal waqti wujuban muwassalan. Bahwa sholat itu wajib dikerjakan pada awal waktu dalam bentuk kewajiban yang waktunya luas. Ya. Maghrib, isya. Katakan maghrib jam 6, isya jam 7.15. Itu berarti waktunya luas 1 jam 1/4. Isya, wah lebih luas lagi itu. Ya. Waktu isya dari mulai waktu isya katakan tadi itu jam 7.15 menit sampai waktu subuh, itu namanya wujuban muwassalan. Kita ngerjain sholat 4 rakaat, 3 rakaat, waktunya masih ada. Tuh. Makanya disalahkan kalau kita nunda-nunda sampai keluar waktu. Kenapa? Karena Allah sudah berikan waktu cukup luas. Tuh. Kalau puasa itu namanya ya wujuban mutayyarah. Waktunya pas. Pada subuh kita puasa sampai maghrib nggak ada peluang-peluang kosong, ya. Yeah. Tapi kalau apa, sholat 3 rakaat, 4 rakaat, apa sholat 3 rakaat atau 4 rakaat menghabiskan waktu sampai 1 jam kita kerjainnya, nggak mungkin. Kalau puasa pas satu dari pada subuh sampai maghrib, tuh tidak ada peluang-peluang lain, ya. Yeah. Baik, falahu ta'khiru an awalihi, ya boleh menunda waktu sholat dari awal waktunya. Cuma yang afdal awal waktu. Ya, setelah awal waktu itu dianggap masih waktu yang baik. Ya. Ila waqtin yasabha malam ya sunnah fauta. Sampai waktu yang masih cukup untuk dia mengerjakan sholat selama dia tidak mengira bahwa waktunya sudah tertinggal akar waris. Bisa terasmi dengan syarat punya rencana azam. Azam itu lawannya niat, ya. Sebab kalau niat langsung, ya, kita usahli waktu-waktu langsung, ya. Tapi kalau azam punya jarak, ya, dengan syarat punya azam atas mengerjakan sholat fihi pada tepat waktunya. Jadi dalam hati kita harus kita niatkan bahwa saya akan sholat pada tepat waktu. Tapi kalau ada uzur-uzur lain itu nggak apa-apa, itu tidak, sebab waktunya luas. Yang penting masih cukup waktu mengerjakan paling banyak 4 rakaat. Wa illa kalau tidak juga, ya, yang akhirnya keluar waktu asya bin takhir, penundaan itu dianggap dia sudah berbuat maksiat. Kaman nama bila balabatin ba'da dukhulil waqti, seperti orang yang tidur tanpa bisa dikalahkan oleh perasaan ngantuknya setelah masuk waktu. Saudara-saudara, orang yang tidur sebelum masuk waktu kemudian dia bangun betul-betul enggak sadar bangun-bangunnya sudah keluar waktu, itu kada dosa, tetapi tetap wajib qadha. Kenapa? Karena ditidur sebelum waktu. Tapi kalau kita sudah tahu masuk waktu, dengar azan, kita tidurin lagi sampai bangun-bangun jam 7 pagi, ya, itu berarti dia itu sudah berbuat maksiat. Kenapa? Ente sudah dengar azan tadi, kenapa tidur lagi? Oh, ente udah dengar as-salatu khairu minan naum, kenapa ente tidur lagi? Oh, ya. Wa qabla fi'liha, dan sebelum melakukan salat, haitsu lam yadhunna al-istiqam, selama dia tidak mengira bahwa dirinya bisa bangun qabla dhiqil waqt, ya, sebelum waktunya sempit, au iqadu ghairihi lahu, atau dibangunkan oleh orang lain. Jadi artinya bahwa dia boleh tidur sekalipun sudah masuk waktu, tapi dia betul-betul punya dugaan yang kuat bahwa dia bisa bangun walaupun sudah sampai waktu yang sempit
tetapi cukup masih mengerjakan sholat, atau dibangunkan oleh orang lain. Nah ini saudara-saudara, kewajiban yang sudah bangun, kita sudah bangun nih, nggak hancur. Ya, kemudian azan subuh, ya kita itu wajib membangunkan yang belum bangun. Ya khususnya keluarga kita, istri kita, anak-anak kita. Kalau dia sampai nggak bangun, ya kemudian habis waktu subuh dan kita yang udah bangun nggak membangunkan, kita yang dosa. Itu kewajiban orang yang sudah bangun, ya tuh. Makanya langkah baiknya itu ya kita baca itu di masjid lewat speaker, bangunin orang paling tidak ya jam 3:30 ya. Afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. 3 kali kita ucapkan dengan niatan membangunkan yang masih tidur. Ya, nanti yang bangun tidur yang sadar, oh iya, ini sudah menjelang subuh. Ucap-ucap mata langsung lari ke kamar mandi. Apakah dia melakukan mandi wajib? Apakah wudu dan lain sebagainya? Itu kewajiban yang sudah bangun. Jangan sampai ya sepeda itu cuma memandangkan azan subuh. Sebelumnya nggak ada apa-apa. Ya kurang jamaahnya yang datang. Nah pas dia bangun, dia buang air, dia wudu. Apakah ada kewajiban mandi? Karena keburu di masjid. Tuh, makanya ya walaupun setelah itu speaker dimatikan, tapi kita ingatkan ya dengan apa afdol makruhul anah ramadhanul qobli 3 kali la ilaha illallah ya di akhir Muhammadur Rasulullah. Kemudian kita ingatkan jamaah masjid Al Ijabah ya sebentar lagi kita akan masuki waktu subuh, hendaknya bangun berwudu dan kemudian pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Setelah itu kita mematikan, ya itu berarti kita sudah membangunkan, kita yang sudah bangun nggak dosa, tuh, ya jangan diem aja masa dulu jam berhenti dua dah, ya nggak bisa begitu. Kita punya tanggung jawab, ya orang tua punya tanggung jawab kepada anak-anaknya, kepada istrinya, ya Tuhan bersakum, wa alaikum. Wadani Tuhan. Dan yang ketiga yang perlu kita perhatikan, anna fadilata awal waqti, bahwa keutamaan mengerjakan sholat pada awal waktu tak suluh akan bisa dicapai bistiqalihi dengan kesibukannya bi asbab sholat, dengan sebab-sebab ya sholat. Apa? Kata Al-Din, seperti dia bersuci, tuh, dia buang air besar, dia buang air kecil, istinja, wudhu, itu sudah termasuk fadilah awal waktu, tuh, ya. Jadi bukan, ya, artinya awal waktu itu mengerjakan sholatnya aja. Jadi sudah dimulai persyaratan-persyaratan yang wajib dilakukan, itu sudah mulai ditulis, mendapatkan apa? Fadilah awal waktu. Kemudian yang kedua, wasatri, ya wasatri, wasatrin awal waktu, menutup aurat itu sebagai syarat sahnya sholat pada awal waktu. Kemudian yusolliha, kemudian dia mengerjakan sholat, itu dia sudah termasuk mendapatkan fadilah awal waktu, ya tuh. Jadi itu yang paling afdol. Jadi bukan hanya waktu mengerjakan sholat saja, tapi mulai dari kita berwudu, ya beristinja pahala tersebutnya dan sebagainya. Warabiyumah yang keempat, annahu yundabu takhiru sholati an awal waqti liman tayaqqana jama'atan adda'ahu. Dianjurkan orang yang menunda sholat dari awal waktunya bagi orang yang yakin akan ada sholat jamaah di pertengahannya, akhirnya dia tidak sholat awal waktu,
ya, walaupun dia sudah hadir di masjid, dia tunggu karena yakin setelah ini akan ada beberapa orang yang datang yang akhirnya dia bisa melaksanakan sholat berjamaah. Maka itu disunatkan itu. Jangan kita datang ke masjid ya kagak ada orang, udah kosong sendiri aja, kurang afdol. Tunggu dulu, mungkin ya 10 menit 15 menit akan banyak orang yang datang yang akhirnya kita bisa sholat berjamaah. Itu disunatkan untuk menunggu ya. Kemudian wa in fa'isyatati ta'khir, kalau misalnya menunda itu akan mendapatkan dosa. Malam yatil waqt, selama belum sempit waktunya ya, itu maka tidak dianjurkan untuk menunggu ya. Wa kadza liman zanna, begitu juga bagi orang yang menyangka ya salat itu idza lam yabhas at-taqir, kalau tidak sampai dosa menundanya, bi haitsu la yazidu, dengan ukuran tidak tambah ala nisbil waqt, tidak lebih dari setengah waktu. Misalnya apa? Katakanlah waktu subuh ya mulai jam 4 mungkin berakhir setengah 6, itu boleh kita menundanya sampai pertengahan waktu. Berarti kita nunggu mungkin sampai setengah jam masih diperbolehkan. Untuk apa? Supaya kita mendapatkan nanti sholat jamaah ya. Walayum dabur takhir, dan enggak dianjurkan menunda mutlakon secara mutlak dimansyat kabihan, bagi orang yang ragu ini ada jamaah pun kan datang. Nah kalau kita ragu seperti itu tidak dianjurkan menunda, langsung aja sholat sekalipun sendiri ya. Allah maha soal. Sampai di sini baru nanti kita berpindah kepada fasal yang berkaitan dengan hukum-hukum sholat. Itulah saudara-saudara ya, hukum orang yang menunda sholat keluar dari waktunya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang menunda sholat keluar dari waktunya, dan juga apalagi tidak mengerjakan sholat sama sekali. Namun kita minta dari Allah maha soal. Silakan mungkin ada yang tanya. Bahkan lagi juga misalnya dia lagi sholat subuh atau sholat yang lain, dia belum habis, tahu-tahu ada yang datang, maka dia harus apa? Menjadikan sholat fardu tadi subuh, maghrib, isya, zuhur, asar menjadi sholat sunnah ya. Apakah sudah hampir 4 rakaat atau belum? Kalau belum berhenti di 2 rakaat salam, kemudian kenapa? Itu dijadikan sholat sunnah untuk mendapatkan sholat jamaah karena ada orang yang baru datang. Itu bahkan disunatkan dan dianjurkan seperti itu. Supaya apa? Pahalanya tambah besar dengan sebab dia mengerjakan secara berjamaah dan orang sudah datang kedengaran. Tuh, ya, dia boleh ya menjadikan sholat malam tadi menjadi sholat sunnah dalam hatinya, diniatkan sholat itu bahkan dianjurkan. Kenapa? Sebab dia ingin mengerjakan secara ya. Baik saudara-saudara, mari kita baca Fatihah. Mohon Allah SWT yang pertama, mudah-mudahan kita tidak ya termasuk orang yang menunda sholat keluar dari waktu, dan termasuk juga orang yang tidak sama sekali ya mengerjakan sholat. Alhamdulillah. Yang kedua, kita baca Fatihah untuk teman-teman kita yang jamaah kita yang sakit, mudah-mudahan disembuhkan Allah, dan yang memberikan sedekah pada malam ini mudah-mudahan sedekahnya yang memberikan pahala yang besar kepada Allah, infaknya yang dikeluarkan diganti dengan harta yang lebih banyak dan lebih berkah. Ada ini yang وَلِكُلِّ يَوْمٍ صَالِحَةٌ وَإِلَى صَلَاةِ النَّبِيِّ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ الْكِرَامِ فَاتِحَةٌ. الحمد لله رب العالمين.
wa'alim nabi yang fa'ala masyidna amin al-fi'ah Allah ta'ala fa'ala al-alifi baca'ana kemana wa'alim amini Allah syukhina kemana wa'alim Allah mati nabi huda baca'ana min yusari wa'afi'illah wala tuwalina wa'aliyah suwa wala tuwalina wa'ala fa'ala rawasa insyaAllah yang menuki al-akhara Sahabat Ikrimah, demikian rekaman pengajian malam ini. Semoga rekaman ini dapat bermanfaat. Terima kasih.